Bukan cuma bulan kewajiban berpuasa, Ramadan menjadi peluang dan momentum tersendiri bagi para santri. Termasuk bagi para penuntut ilmu di Pondok Pesantren Raudatul Thalibin Rembang, Jawa Tengah. Di bawah asuhan Kiai Haji Mustafa Bisri atau akrab disapa Gusmus, juga Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, para santri memanfaatkan bulan Ramadan sebagai sarana meningkatkan target hafalan Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah Ibnu Malik berisi 1002 bait nazom atau syair yang menerangkan tentang ilmu gramatika bahasa Arab. Persis yang berlaku di kebanyakan pondok pesantren tradisional lainnya, agenda kegiatan belajar mengajar saat Ramadan cenderung dibuat lebih longgar. Kegiatan bergulir hanya berupa ngaji posonan atau ngaji di bulan puasa yang bersifat tidak wajib alias sukarela. Disinilah para santri mengisi setiap celah waktunya untuk menguatkan kembali hafalan yang sudah disetorkan kepada ustaz. Torong, simbah yang jenenge Mbah Malik itu. Salah satunya seperti yang dilakukan Joharo Maknun. Santri asal Cirebon, Jawa Barat yang mengaku gampang-gampang susah dalam menghafal syair kitab Alfiyah. Ia pun bertekad menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk kembali memperlancar apa yang sudah diingatnya. Hal yang paling terusah itu secara rutin menghafalnya ya. Karena kan di dalam kitab lain itu diterangkan bahwa kita itu harus rutin menghafal. Jika kita ingin bisa mencapai menghafal, kita harus rutin. Misalkan ada waktu-waktu tertentu kita yang dijadwalkan untuk menghafal kitab tersebut. Wal aksu fi maskubi al wa ansadu. Wal aksu fi maskubi al wa ansadu. Au makanun dumina. Keberadaan kitab Alfiyah Ibnu Malik memang menjadi pelajaran pokok dan kurikulum banyak pesantren di Indonesia. Sebab pelajaran ini menjadi instrumen penting bagi para santri demi bisa membaca dan memahami isi kitab kuning. Cara yang digunakan untuk merawat hafalan ini pun rupa-rupa. Bisa dengan menghafal sendiri-sendiri atau dengan metode keplokan yang dilakukan bersama teman-teman sekelas. Untuk Alfiyah Ibnu Malik untuk di pondok itu kurang minimal santri yang sudah 3 tahunan baru. Kan bertahap untuk Jurumiyah, Imriti, baru Alfiyah. Kurang lebih 3 tahunan itu baru naik Alfiyah. Minimal jamaah taksir itu untuk 800 naik itu untuk kesulitan itu. Banyak yang lafad-lafad yang sama itu. Kebanyakan santri kesulitan di akhir-akhir bab itu. Menghafal tidak selalu tentang merawat ingatan. Lebih dari itu, ada hal yang tak bisa dilihat dengan kasat mata, namun sangat dipercaya oleh dunia pesantren, yakni berkah. Salah satu ciri khas dari pengajaran Kiai Khalil Harun adalah yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik dari Andalusia, yang merupakan kitab gramatika bahasa Arab. Nahwusorof diwajibkan kepada santri-santri untuk menghafal sejak zaman Kiai Khalil Harun sampai sekarang. Kenapa? Karena memang di dalam tradisi pesantren
nilai yang paling dasar dari thalabul ilmi, menuntut ilmu, adalah barokah. Barokah itu apa? Barokah itu yang maknai oleh para ulama sebagai an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat barokah ini dapat menjadikan kebaikan-kebaikan itu tumbuh. Menghafal alfiah di pesantren Raudatul Thalibin sudah diberlakukan sejak awal pesantren didirikan. Dengan metode ini, pesantren berharap bisa melahirkan alumni yang tangguh dan siap saji untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ada nilai mendasar yang sejak dulu diajarkan oleh Kiai Bishri Mustafa kepada santri-santri, yaitu pertama bahwa santri dituntut untuk tidak hanya menjadi alim, tetapi harus menjadi seorang yang akil. Alim itu artinya memiliki pengetahuan, tahu tentang berbagai hal. Nah, akil ini artinya memiliki kecerdasan sehingga tahu bagaimana cara memanfaatkan ilmu itu dalam berbagai keadaan yang dihadapi dalam hidup. Artinya santri ini, makanya kalau di pesantren, santri-santri itu tidak hanya diajar tentang isi-isi pengetahuan kognitif saja, tidak hanya disuruh menghafal kitab-kitab, tapi juga dididik untuk melakukan laku-laku spiritual, untuk melakukan riyadhah, yaitu laku-laku spiritual untuk mengembangkan kecerdasan rohaninya. Islam lahir di negeri Arab, maka Al-Quran sebagai sumber hukum pokok pun menggunakan bahasa Arab. Bagi masyarakat non-Arab yang ingin secara fasih memahami kandungan di dalamnya, menghafal alfiah Ibnu Malik adalah kuncinya. Di pesantren Raudatul Thalibin Rembang, Jawa Tengah inilah, generasi Islam yang cakap ini menggeluti kitab alfiah.